Lah? Gak tau. Reva gak ada di kamar. Kayaknya dia kabur lagi deh. Oh. Itu artinya si Reva udah denger papinya udah datang, Neng. Makanya dia kabur. Kalian jangan macam-macam deh. Kalian jangan pernah mencoba menyembunyikan anak saya. Punten. Hati-hati kalau bicara. Saya tidak pernah menyembunyikan siapa-siapa. Tapi memang dia lari aja, Pak. Jangan sembarang. Kalau begitu sih nggak akan ngadu dong. Anak Bapak ada di sini. Betul? Saya panik. Namanya panik tadi ngomongnya. Bukan panik namanya. Iya. Bayi. Maksud saya khawatir dengan keberadaan Reva anak saya. Saya juga salah paham, berarti kirain namanya panik.